สปีดอุ้ยกระจกกูฮัลโหลกูชิงกูปะเนี่ยยังไม่เบื่อดิโอ้ล่ะสปีดปวดตัวแม่งงช่วยตบโกนไอ้ดูว่ามันตัวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ชมเมล่ะงามงามฮิจาสกาลโลกะสิเจตุงบาวิจาโอเคสลามอะลัยกุมซุมาสลามะกัมบาลีบาลีกะบ่ ada kembali mana bu so hari niSaya bermotor vlog bersama R15 semula. Setelah lama duk pakai EFI je, so hari ni Alhamdulillah boleh juga. So EFI pun saya dah tinggal kapung dah, sebab nak tukar lah. Lama sangat tak bawa dia ni. Nah, duk rumah pun tak ada bawa juga. So kita bawa lah orang mari sini. Eh kau ingat ijad dah? Merah rupanya. Tengok budak sekolah lah ni ha. Pakai motor apa? Kita sekolah dulu berambak ngabuh nak boleh naik motor. Hoi. Ready lah. Terus. Tak ada topik pun sebenarnya ni nak apa tu belok. Sebab ketandusan idea dah sebenarnya. Saya pun tak ada idea nak buat video. Setakat nak buat video bobek-bobek gini, saya nak edit pun malas sebenarnya. Tapi itulah, Nak konsisten buat video, upload 3 video seminggu tu rasanya agak susah lah. Sebab idea memang tak ada lah. Ok, sambung balik tadi tentang tak ada idea nak buat video. Oh, tak boleh nak konsisten lah. Sepatutnya kalau boleh lah, kalau nak cantik kita punya view, sepatutnya 3 hari sekali upload video. Bukan tak sempat, sempat je nak buat video tak? Cuma idea tu tak ada. Lagipun saya buat video ni part time je, saya tak akan tinggal kerja hakiki saya. Tapi itulah, agak susah sikit. Sebab kalau time cuti memang semangat gila buat video yang 24 je. So bila dah masuk kerja ni, rasa malas tu mari lah. Balik kerja nak tidur lah, malah nak ngedit-ngedit ni, leceh lah. So siapa-siapa buat video dia tahulah rasa macam mana. Saya pun baru rasa. Saya ingat senang je buat video ni, tapi susah juga try lah. Kita nak apa ni, nak kekalkan kita punya konsisten tu memang susah lah. Bagi saya lah, tak tahulah orang lain. Sebab saya baru rasa je ni, saya ingat susah mana buat video ni, rupanya susah juga. So selalu siapa-siapa ada idea, boleh komen lah, tolong komen, bantu saya sikit. Channel saya ni baru 25 video rasanya. Baru 25, tak banyak pun. Projek EFI pun dah sampai 7 projek. Cukup, tak ada lah projek besar-besar pun. Just tukar benda kecil-kecil yang tu je. Ingat nak buat projek R15 ni, tapi rasanya saya lah R15 ni. Saya nak kekalkan biar standard je. Motor ni dah nak hampir setahun dah. Boleh lapis ni cukup lah umur dia setahun. Boleh lapis ni mungkin kena beli hadiah lah dia. Dah hari jadi dah, happy birthday dah. Buat motor macam manusia. Hai, mana lampu brake sebelah ni? Oh, pecah. Tak apa. Dalam kepala saya ni, tu satu idea ni. Cuma saya tak jumpa lagi pagi tu. Iaitu saya nak buat projek C70. Nah, Honda Bullet C70. Saya dah tengah survey dah. Tapi tak jumpa apa ni, harga yang saya bajet lah. Honda Bullet lah ni mahal apa. Kalau tak percaya tengok lah, lebih bu. Tak ada 3K, 4K lah nak boleh. Kena pula hal lawa-lawa. Oh, mahal. Saya tak sibuk buat spek apa semua. Saya just nak buat klasik. Sebab dulu ayah saya ada biji Honda Bullet, tapi dia jual lah. So ingat nak cari balik lah. Cari balik nombor plate ayah saya dulu tu.
Saya try dah cari dalam Facebook tapi tak jumpa. Sebab saya pun saya juga motor tu dulu. Sebab saya belajar naik motor dengan motor tu lah. Terbalik pun. Terbalik, pernah terbalik sekali. Dengan motor tu juga. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita gantikan. Lagipun memel awal pun motor anda pula ni. Saya tengah cari lah ya, ni. InsyaAllah lah kalau jumpa saya akan buat lah projek tu. Tapi tak tahu lagi. Untuk video-video lain memang saya tak ada idea. Ketandusan lah. Bukan tak sibuk buat video. Nak buat video cuma idea ni susah lah. Walaupun kita buat motor vlog je. Itulah susah lah. Udah sampai. Ni gapo ite ni? Uish. Gapo ni? Kau mua. Jauh dulu. Kakak. Ini. Wih, letih macam leh. Jauh. Nak boleh sapa kau lah, mutu. Jauh. Hei, gila. Lama sangat tak selesai, perut pun bucik lah. Berat pun naik. Wih, tak lepas kat ni. Kena diet dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Eh, motor ni kat 2 bulan dah aku tengok duduk sini. Buat gapo? Apa nak buat gapo kita ni? Aduh. Duduk lah, suara rekod sahaja. Dan ni tak ada topik. Oh, sedap orang naik sika. Kamu dah naik sika. Itulah bajet tak ada. Basika ingat murah kau lah naik bawah. Basika mahal daripada motor bawah. Dengan motor ni ada lagi mahal basikal lagi. Untuk projek EFI tu mungkin ada lagi idea dalam kepala ni. Cuma tak boleh nak buat lagi lah sebab EFI duduk kapung. So terkendala sementara projek EFI. So saya akan bersama 15 lah buat masa ni. Dekat makan angin ni duduk kapung sedap. Yalah kita jiwa kapung. Itu bukan budak bandar. Kita siap nyanyi lagu Aaron Lee lagi. Ni ujung bulan ni pun rasanya kena tukar sprocket ni motor ni. Tukar sprocket dengan tukar tayar. Tayar ni saya pakai steel, pakai tayar standard eh. Walaupun dah berulang kali pakai motor ni buat balik kapung, tapi still guna tayar standard juga. So far tak ada masalah. Cuma saya tak ada lah bawa macam orang lain bawa berdesuk laju. Saya bawa biasa-biasa je. Saya tak bawa lagi laju. Bahaya kan. Mungkin ke orang lain ada masalah tayar standard R15 tu, mungkin dia orang bawa bawa laju ataupun yalah tayar licin. Bila bawa laju mungkin brake mengejut ataupun ataupun sebagainya. Mungkin disebabkan itulah. Saya tak tahulah. Takkan saya tak ada masalah lah pakai tayar standard. Okeylah, saya pun nak sampai rumah dah.
So saya nak minta maaf banyak-banyak sebab video kali ni tak ada topik pun saya nak ulah ataupun saya nak masuk ke dalam video saya ni. So tak apa, insyaAllah lain kali saya update lagi video untuk video seterusnya. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.